Assalamualaikum kawan, selamat sore, ketemu kembali bersama Pak D dalam acara cek harga bonsai. Di kesempatan sore hari ini, Pak D lagi berada di lapaknya Mas Teguh. Untuk alamat Galboro Maipit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Dan di sini telah terjejer beberapa bonsai siap kita liput pada kesempatan sore hari ini. Mulai ada pohon kimeng, pohon loa, pohon rukem, dan di bawah ini ada pohon santiki. Dan ini beberapa contoh packingan siap kita kirim Mas Tiko ya. Iya Pak, ini Pak. Nah, tujuan kemana saja ini? Ini kembali ke Jakarta, ini ke Riau. Wih, alhamdulillah juga. Banyak banget untuk pengiriman ya. Pada kesempatan sore hari ini. Ya. Dan terima kasih untuk Bapak semuanya yang telah mempercayai kami dengan membeli bonsainya Mas Teguh, dan mudah-mudahan tidak mengecewakan. Amin. Oke, selamat sore. Selamat sore Pak. Beripun kabarnya? Baik-baik Pak. Nah, kita mulai dari mana Mas Teguh? Ya, ini ada santiki Pak. Santiki. Ya, jadi Pak. Ini. Kecil. Kecil. Small Pak. Sapi rawit. Iya. Mantap. Ketinggian berapa ini? 25an Pak. Ketinggian 25. Iya, santiki. Barang sudah jadi. Siap kontes Pak. Siap kontes. Iya. Dan tentunya siap pajang. Sudah rapat perantingan? Sudah rapat Pak ini. Tinggal naik ke meja kontes ini. Kaki juga oke. Dijual piro ini? 1.500.000 Pak ini. 1.500.000 sesuai iya. Dengan bahan ya. Iya. Bahan bagus, harganya juga bagus Pak ya. Bagus. Lanjut ke pohon berikutnya. Ya, ini ada kimeng enggak? Kimeng. Iya. Kimeng karakter tua Pak Bos. Karakter tua. Utuh Pak bunganya. Betul. Ukuran L Pak ini. Dan ini pohon utuh ya? Utuh Pak. Utuh. Tidak tempelan maupun sambungan. Kaki oke. Ketinggian piro iki? Ini 70 Pak. Ketinggian 70. Oh, enak gerakannya, batangnya. Cukup besar Pak Bos, bentang sayap ada 1 meter. Ada. Bentang sayap 1 meter. Wih. Tangan-tangannya juga sudah balance. Tinggal prospek berapa, berani Pak ya. Untuk kelas prospek berani ya? Berani, oke. Okay. Piro Mas Teguh? Ini 4.500 Pak. 4.500 nego ya? Nego semua. Oke, okay, lanjut ke pohon berikutnya. Kita menuju rukem, apa iki? Rukem. Mukae teko kene. Oke kawan, ini adalah rukem dengan ketinggian di sini ada 1 meter lebih. 1.20-an mungkin. Di batu ori ya? Ori. Batu ori, kaki oke Pak Bos. Nah, dan di situ ada 2 batang, namun dia 1 bonggol ya. 1 bonggol dalam 1 batang. Wih, enak gerakannya sekali. Bisa berbuah rukem ya. Dan ini berduri bukan? Duri, namun karena sudah tua, durinya sudah enggak nongol. Wih, oh, enak gerakannya, kakinya mantap, terat-terat aja juga oke. Dijual berapa Mas Teguh? 7.500. 7.500. Nego ya? Nego. Oke, lanjut ke pohon biru kita. Ya, ini ada santiki lagi. Oke, kita lanjut untuk santiki. Iya. Pendek Pak Bos. Ketinggian sejengkal. Sejengkal Pak ini. Bentang sayap 40. 40. Kaki oke. Okay. Oh, enak dan sudah rapat. Dijual piro Mas Teguh? Ini harga sama Pak ya, 1.500. 1.500. Iya. Lanjut ke pohon berikutnya. Ini ada loa. Loa mukanya itu kan tinggi? Ya dari sini Pak. Oke, okay, loa Pak Bos. Gerakannya enak loa ini. Ketinggian 80. 80-an Pak ini. 80-an. Nah. Bonggol besar betul, dan ada tangan-tangannya, tangan bawah 1, 2, 3, 4, ada 4 tangan. Oke, okay. Bentang sayap 1 meter ada? Ada Pak. Bentang sayap 1 meter. Nah, enak gerakannya bagus. Dan ini sudah rapat Pak. Sudah rapat banget. Tinggal pajang aja Pak. Betul. Dijual piro lagi? 7.500. Oke, lanjut ke pohon berikutnya. Ya, serut ini, yang lagi di wiring ya, enggak. Oke, ini ada
Loa Bugel. Loa Bugel. Iya. Mantap, Pak Bos. Bonggolnya besar. Bonggol besar ini. Tangannya juga penempatan tangan wena itu. Ngepen, Pak, ini. Ngepen atau mengerucut. Ini jenisnya dari silver, Pak, ini. Jenis silver. Beda iya. Sama tadi ya? Beda. Beda ya? Iya, okay. Ini yang silver. Untuk silver ini daunnya lebih kecil atau gimana ini? Lebih kecil, lebih itu, Pak, lebih rapat. Lebih rapat dan juga lebih kecil, Pak Bos. Nah. Oke, kaki mantap, Pak Bos. Hatinya wih luar biasa. Ini luar rasa gimana ini? Ngepen habis ini. Tahapan ini. Nah. Wih, enak ini. Tinggi 40 ya? 40-an. 40, bentang sahab juga 40. Iya. Dijual berapa Mas Teguh? 2.500.000 ya. 2.500.000. Lanjut ke ban berikutnya. Saing Simbur. Saing Simbur. Nah, Saing Simbur Pak Bos. Ketinggian 50? 50-an, Pak, ini. Bentang sayap? Bentang sayap ada 50. 50. Kaki oke, Pak Bos. Mantap kakinya. Ini jenis Saing Simbur mana ini? Ini jenis Thailand, Pak. Thailand ya? Iya. Ke Thailand, bukan Vietnam. Dan Thailand. Daun ini lebih lembut? Lebih lembut, Pak. Lebih lembut. Lebih lembut. Piro harganya, Pak Bos? Ini dibuka harga 2 juta, Pak. 2 juta rupiah. Yeah. Lanjut lagi. Ini ada waru. Ada waru Pak Bos. Yeah, waru. Nah, ketinggian piro? Waru ketinggian 30. Ketinggian 30. Yeah. Kaki oke. Okay. Yeah. Besar. Besar pula. Dijual piro Mas Bos? 250. 250 habis. Langsung semua. Ke pohon berikutnya. Ada sancang? Sancang Pak ini. Sancang wih, yeah. Kulitnya bersih Pak Bos. Ketinggian di sini 35. 35. Untuk kita saya 40, yang keempat tuh Bapak. Wah, iya. Ini. Luar biasa ini gerakannya. Dijual berapa Mas Teguh? 750, Pak. 750. Iya. Mana lagi? Ya, ini, Pak. Loa? Iya, loa. Nah, ini loa lebih besar lagi, Pak Bos. Ini juga jenisnya silver, Pak. Jenis silver. Ketinggian berapa ini? Ini ketinggian cuma 70-an, Pak. Ketinggian 70. Coba sampan ke kanan sithik ben ketok tangan-tangane. Nah. Wih, enak. Bentang sayap 1 meter setengah. Bentang kisaran 1 meter 20. 1 meter 20. Iya. Proses tahapan, Pak Bos. Gerakane enak nah. Tangan-tangane. Berotot. Berotot betul. Berotot dan dia penempatan sangat bagus ini, kawan. Penempatan tangan-tangannya. Nah. Dan sudah balance semuanya, tahapannya ini sangat luar biasa. Dijual berapa Bos? 25 Pak. 25 juta? Iya. Nah tepat nego? Nego Pak. Oke, 25 nego Pak Bos. Lanjut ke pohon berikutnya. Nah ini ada kimeng Pak Bos. Tinggi berapa Pak Bos? Tinggi ada 1 meteran Pak. Tinggi 1 meter. Iya. Terlihat di situ akarnya. Wih. Mantap Pak Bos, barisan akar. Tangan-tangannya ini, tangan pertama, tangan kedua, dan ini ada satu lagi ke sini. Ada akar sulur. Bentang sayap 2 meter ada? Kurang lebih 2 meter Pak. 2 meteran ya. Tinggi piro tinggi? 1 meter Pak. 1 meter untuk pot ini 1 meter 20. 120. Iya. Wih, enak Pak Bos. Ngeri Bapak. Ya. Nah, kita berdalam Pak Bos. Nah, di sini warna putih habis disulfur ini. Iya. Habis warna putih. Nah, dijual berapa, Bos? Ini 25, Pak. 25, Pak Bos. Lanjut ke ban berikutnya. Ya, ini ada arabika. Nah, di sini ada arabika. Dua pohon. Dua pohon. Dalam satu pot. Ketinggian 120 ada? Ini 1.10 meter. 1.10. Nah. Karakter tua Pak Bos, sebelah kiri enak gerakannya, sebelah kanan juga lebih unik itu. Sepasang, sepasang dan itu bagian bawah itu seperti apa ya, terbelah gitu, seperti itu belah. Wih enak, rata-ratanya juga enak. Dan ini proses tahapan Pak Bos? Tahapan udah nggak kelihatan Pak. Sangat lama Pak Bos untuk kelihatan. Proses menjadi seperti ini. Dijual berapa Mas Teguh?
4.500. 4.500 ya. Iya. Panjang pot piro? 1,20 meter. Panjang pot 1,20 meter. Harga piro tadi? 4.500. 4.500. Lanjut mana lagi? Nah, ini ada amplas, Pak. Kita menuju amplas, Pak Bos. Iya. Nah, amplas dengan tinggi 60 atau 80 ini? Ini tingginya cuma 50. 50 ya. Ini, Pak, yang panjang, Pak. Oke, nah, untuk panjang piro? Panjang kisaran 1 meteran. 1 meteran dan itu ada batu di belakangnya, ori ya? Ori, Pak. Nah, batu ini ori. Sekarang ngeri, Pak. Sekarang tertua lah. Just know itu. Dijual berapa Mas Teguh ini? 3 juta Pak ini, Pak. 3 juta rupiah Pak Bos. Lanjut ke pohon berikutnya. Ada serut, Pak. Ada serut Pak Bos. Nah, bonggol besar Pak Bos serutnya. Dengan tinggi 60. Iya. Ada karsulure. Besar Pak ini. Sepaha mungkin. Iya Pak. Dijual berapa Mas Teguh ini? 300 Pak. 300 ribu rupiah. Sebelahnya ada asem. Asem. Iya. Asem dengan ketinggian 1 meter. 70. 70. Iya. Terus itu ori di batu? Ori. Ori di batu. Wih, oh enak. Mantap. Dijual berapa lagi? Ini 300 ya. Berapa? 300. 300 ribu rupiah. Ya. Mana lagi? Nah, itu Pak. Itu ada... Kita menuju pohon yang maskot. Nih. Maskot. Ya. Loa ya? Loa ini. Ya. Loa. Nah, ini ngeri Pak Bos. Loa ini. Ketinggian piro lagi? Ketinggian 1 meter. 1 meter setengah ketinggian. Bentang sayap 2 meter. Oh enak Pak Bos, ngeri. Serta unik dan jarang loh. Ada loa dengan gaya seperti ini. Pada umumnya kan dengan gaya formal ya. Dan ini gayanya gaya apa ngaran ini? Gaya surrealis. Ekspresi topo guys. Gila gila toko ini gaya iki. Nah, iki bergaya itu gaya. Oke, dan ini ada keruaknya Pak Bos unik. Nah, batangnya meliuk melungker. Dijual piro Pak Bos ini iki? Ini dibuka ke 50 Pak. 50 juta. Iya. Oke, Pak Bos, loa 50 juta. Nego ya? Nego Pak. Oke, lanjut ke pohon berikutnya. Nah, ini ada serut Pak. Ini ada serut. Iya. Muka E. Dari sana, oke, dari sana. Oke, kita ambil dari sini dulu. Iya. Dua muka Pak Bos. Dua muka. Ketinggian piro? Ini 70-an Pak. Ketinggian 70. Serut Pak ya. Dengan ID serut. Iya. Batangnya bagus. Bonggol besar ya? Bonggol besar Pak. Coba kita ambil gambar dari sebelah sini. Iya. Ini sama-sama bagus. Nah, di sini juga enak pandangannya Pak Bos. Depan belakang mantap pokoknya. Dijual piro iki? Ini dibuka harga 2.500. 2.500. Iya. Nego ya? Lanjut ke poin mana lagi? Sudah Pak ya. Sudah. Iya. Oke, terima kasih matur suwun Mas Teguh atas waktunya untuk Pak Bos semuanya. Jangan lupa bila minat dengan bonsai yang Pakde liput, langsung saja hubungi Mas Teguh. Untuk nomornya Pak ditaruh di judul video. Nantinya Mas Teguh siapkan kirim ke seluruh wilayah Indonesia yang tercover oleh jasa ekspedisi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dengan video selanjutnya.